Halo bro, balik lagi sama gue Taji dari Nafiri Musik Kelapa Gading. Dan pagi ini gue lagi ingin memperkenalkan atau memperkenalkan ya. Ini adalah brand Chord. Apa perlu dikenalin? Enggak sih gue rasa. Semua orang udah pada tahu brand Chord itu seperti apa. Gue cuma ingin kasih tahu, menginformasi kalau G260 CS ini kembali ready di Nafiri Musik Kelapa Gading. Ya, kembali ready karena bisa dibilang ini adalah salah satu gitar ajaib dari Chord, dan ini adalah versi tradisional dari G260DX yang kita tahu. Itu bentuknya itu sama penampilannya itu modern banget ya, ada flame sama quilted, ada yang versi-versi seperti itu, dan ini adalah versi tradisionalnya yang membawa kesan klasik. Karena kita tahu banyak juga teman-teman yang masih menginginkan gitar dengan penampilan dan suara yang klasik. Oke, kita langsung ke spesifikasinya. Gitar ini menggunakan alder body. Oke, alder body, terus dia menggunakan roasted maple neck. Makanya lo lihat di sini warnanya coklat sekali dan sedap ya dipandangnya, karena memang ini menggunakan roasted maple neck. Terus dia menggunakan pick up-nya ini baru. Itu pick up-nya menggunakan untuk neck sama bridge-nya menggunakan VTS63, dan untuk humbuckernya VTH59. Lu bisa cek di nafiriguitar.com untuk full spesifikasinya. Dan dia menggunakan wiringnya itu menarik ya. Kalau misalnya yang bawah lu full humbucker, tapi kalau misalnya atas, jadi humbucker ini di split coil dan digabung dengan pick up mid. Nah, kalau yang atas ya tengah itu mid, terus juga posisi keempat posisi neck sama mid, dan atas itu neck pick up. Terus dia menggunakan 2 point tremolo di sini ya, dengan stainless bridge, jadi suaranya itu sustainnya lebih panjang dan itu halus sekali. Coba jadi gampang banget. Kalau 2 point tremolo itu tuh karakternya itu lebih halus dan lebih empuk untuk dimainkan. Bahkan tanpa handle-nya pun juga kita masih tetap bisa memainkan. Sudah menggunakan treble bleed, makanya tadi di video yang awal gue main itu kalau volumenya dikecilin itu dia menjadi clean, tapi kalau digedein itu dia bisa menjadi distorsi atau drive. Contohnya seperti ini, jadi ini full volume. Untuk volume full, tapi kalau misalnya volumenya gue kecilin, gitu, dia sudah menggunakan treble bleed. Jadi misalnya kalau kita dalam posisi overdrive atau distorsi, lo hanya cukup mengecilin volume aja, itu sudah bisa berubah menjadi clean. Jadi bukan volumenya aja yang turun, tapi treble bleed itu bisa ngerubah yang tadinya distorsi overdrive itu bisa menjadi clean hanya dengan mengecilkan volume. Jadi langsung cek aja di Nafiri Musik Kelapa Gading untuk harganya di 3.990.000. Oke, Chord G260 CS.